ketika kita sedang berzikir, tiba-tiba imamnya langsung berdoa. Apakah kita lanjut zikir atau mengaminkan doa imam? Ini pilihan saja, Pak. Ini hanya pilihan. Tapi kalau kita melihat urutan, doa itu sebenarnya letaknya setelah memuji-muji. Puji dulu Allah, puji Allah, puji Nabi, salawat-salawat, lalu kemudian minta. Kan? Jadi kalau begitu, kalau kita lihat urutan itu, yang selayaknya zikir dulu. Zikir dulu, baru kemudian berdoa. Wajibkah kita langsung mengaminkan doa imam yang kita sedang zikir, terpaksa kita putuskan? Enggak wajib juga. Kita boleh sambung zikir sendiri, nanti kita berdoa sendiri juga dibolehkan. Apalagi kalau seandainya kita sedang disibukkan dengan kalimat-kalimat yang memang butuh jumlah yang diminta oleh Nabi. Itu kan jumlah, itu kan model-model bilangan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, yang jumlah 33, 33, itu kan tauqifi namanya itu. Nabi langsung yang ajarkan jumlahnya. Sempurnakan dulu jumlah itu. Tidak mengapa kalau nanti kita berdoa sendirian. Ini pertanyaannya, apakah cadar itu wajib dipakai? Kalau wajib, kenapa baru sekarang? Kenapa zaman nek itu dulu enggak ada? Mohon penjelasannya. Cadar baik. Masalah wajib, khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi secara umum ulama, jumhur ulama tidak mewajibkan cadar. Kalau cadar itu wajib, maka sungguh perempuan, auratnya itu yang boleh nampak hanya mata dan kedua tapak tangannya. Tapi tidak ada hadis yang menyebutkan itu. Hadis-hadis yang sahih semua menyebutkan perempuan itu seluruh tubuhnya aurat. Illal wajah, kecuali wajah dan tapak tangannya. Tapak tangan ini zahir batin. Hadis sahih itu menunjukkan perempuan boleh nampak wajah. Sudah. Kalau cadar itu wajib, maka waktu ihram tidak mungkin orang yang menutup wajah terkena dam. Malah kalau sudah niat ihram, perempuan enggak boleh lagi tutup wajah. Terkena dam. Kalau cadar itu wajib, maka lebih wajib ketika kita umrah. Kenapa? Sedang berkumpulnya seluruh laki-laki dari berbagai dunia. Laki-laki yang makan kambing tiap hari, itu kan nafsunya apa? Lebih daripada kita yang makan bebek dan ayam tiap hari, kan? Malah di sana enggak boleh pakai cadar. Tapi walaupun begitu, bercadar itu baik. Apalagi zaman fitnah, lebih baik bercadar. Jadi tidaklah sampai pada ukuran yang wajib.